Hey yo, halo everyone, balik lagi bareng gue di sini di Buaya Polos. Yuhu. Dan di video kali ini tentunya kita masih dengan menggunakan skin Fragmas lagi nih guys, gitu loh. Dan di video kali ini kita akan duel dengan hero-hero yang menggunakan kok dibilang elemen es gitu loh ya kan, karena memang kita di sini menggunakan skin es ya kan, skin musim es, dan kita akan melawan hero-hero yang menggunakan hero-hero es gitu loh. Dan kita akan duel di sini bersama Mincung ya, salah satu frag pro shooter yang udah pensiun dan akunnya sekarang dipegang oleh HP gue satu lagi. Dan nanti akunnya Mincung ini bisa nanti gue kasih giveaway ya kepada teman-teman semuanya, gue kasih save datanya buat teman-teman bisa menikmati frag pro shooter yang premium guys gitu loh. Maksudnya premium gimana sih bang? Maksudnya premium itu adalah kita pada saat buka chest nggak pakai iklan guys. Wow, siapa yang nggak seneng coba kan? Nggak enak tuh lagi ngedit ataupun lagi buat video ya kan? Udah gitu pas kita lagi buka chest, ternyata lagi ada iklan gitu loh. Dan kebanyakan iklannya itu yang apa ya? Lagunya itu lagu-lagu copyright lah. Jadinya agak sedikit sebel kalau kita lihat. Gitu loh. Dan lagi-lagi di sini kita masih menggunakan 5 hero yang hero yang pakai skin Fragmas ya, yang tadi gua udah bahas di episode sebelumnya gitu kan. Belum kita ubah, tapi kita akan melawan hero-hero yang mempunyai elemen es. Wow, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita gameplay duel bersama Mincung di sini ya. Oke, guys. Oke, ini dia. Kita akan melawan Mincung sebagai hero yang menggunakan hero S, dan kita menggunakan hero S yang cuma dua ya. Yang lainnya adalah skin itu, skin Fragmas ataupun skin Ash gitu loh. Sekarang kita akan mencoba bermain. Udah ada yang di situ ya. Luar biasa, cepet. Kita jebret aja, jebret. Kita blokade dulu aja nih di jalan sini. Biar pada turun. Kinder bayuan sama gue. Woi, sorry boy. Wah, kita diserang guys, kita diserang. Oke. Skinnya sama ya, Mincung ya. Skinnya sama guys, sama hero kita. Aduh, berarti dia hokian tuh dapat tuh. Kita suruh serang guys itu, serang guys. Ya, gue tutup lagi. Iya. Yuk, ngelek. Oke, nice dude. Kita tutup lagi sini. There. Oh ya, kita coba dulu ya pakai skin yang lain ya. Dari tadi kayaknya gue pakai skin yang itu aja ya. Rekomend. Coba kita di sini menggunakan ini, Fidelio. Kayak merek ini, kayak merek sendal. Fidelio. Nah, kita taruh di sini. Nah, terus nembak nih, kita nembak apaan nih, nembak guys, ini ngolek guys, ya dulu nih, aduh mati, kacau guys, mana tuh musuhnya, wah musuhnya di sana guys, musuhnya tidak terlihat, oke terus tembakin terus sahabat yang Sinta, nice, oke guys, kita suruh ke sana guys. Aduh ini kacau nih, kesel banget gue sama sini. Ayo serang, gue tutupin nih. Mana musuhnya? Oh itu tuh. Oh ini agak ke bawah ya serangannya ya. Serangannya ke bawah guys. Coba kita naik atas lah. Gue penasaran. Siapa ini? Ada musuh. Nah kita di sini nih, biar lebih leluasa nyerang musuh. Yang lag guys, kelek sini lu, yuhu, bantai, kena nih, mati nih, mati satu, ayo sini kamu, anak Natska, bingung tuh note-nya tuh, serius, bingung dia mau nyerang kemana. Oke kita langsung jatuh aja di sini. Kita serang ke base dia menggunakan ini ya, spesial kita ya. Spesial kita yang sungguh sangat eps. Jabrot. Oke, kita menang.
kita ganti yang lain, kita ganti yang lain. Kita pakai Pocahontas di sini, pakai Pocahontas. Nih, siap ya. Gede. Ih, enggak sakit, cuy. Apa enggak kena? Ah, kita kalah, guys. Kita kalah. Kita menang. Oke, coba-coba kita gameplay kedua ya. Apakah Mitun bisa memutarbalikkan fakta gitu, guys. Dan di sini kita coba ntar sengaja untuk ini aja, untuk apa namanya, bot aja ya, bot yang menyerang gitu kan. Dan kita lihat Mincung apakah bisa dia berpotensi untuk menyerang kita. Asik. Oke, ini dia gameplay kedua ya. Kita akan lihat dari atas aja ya, sistemnya lebih ke arah atas nih ya. Jadi kita menggunakan formasi 3-2-2, asik kayak bola. Oke, kita akan serang di situ ya. Biarin si Mincung, kita mau lihat kemana. Mulai kemana kita lihat aja dulu ya, kita lihat perkembangannya nih. Wah, wildcard kita diserang, guys. Wildcard kita diserang. Note kita juga nih. Wah, ada note-notan nih, note-notan. Tapi nggak seru, guys. Kita coba pakai ini dulu nih. Mana musuh? Cilup. Wah. Ih, nge-reloadnya lama. Sel. Wah, terbang tuh scamper. Ih, dia kayak gak ada arah gitu. Kayak gak ada arah, guys, dia, guys. Oke, kita coba lagi jalan lagi kesini. Ah, ada Batman. Kalau gak salah lupa ya, Mincung juga ya, hero-hero yang dapat press masuk apa. Nanti coba kita bantu cari aja ya sistemnya. Dan nanti kita akan pakai skill Fragmas dua-duanya. Ah, kita terkena stun. Stunet. Ya, kena stun juga. Wah, kita dibantai, guys. Kita dibantai. Lek. Suruh serang. Sistemnya lebih ke arah suruh serang. Kita udah kehilangan 200 nih, beda 200 sama dia. Ceplok. Wah, ada yang nyerang, guys. Kita pakai Fidelio di sini. Ya, Fidelionya malah ngumpet di sini. Woi, itu bantuin. Itu si Batman. Ih, tembakannya nggak akurat sih. Biasanya emang itu sih. Double kill itu namanya, sistemnya lebih karena double kill itu. Nggak pakai Fidelio lagi di sini, kita langsung lawan aja lo. Sini lo, gue emang gak takut. Dia emang gue gak takut. Gue kena stun. Tidak. Kita dibantai, guys. Mana si lootnya? Lootnya mana, guys? Lootnya mati. Nah, kita harus selesaikan dulu ini poin dua kali. Wah, kita lempar es nih. Gue malas banget ya. Udah deket-deket lempar es sama si kempret nih. Kita culik dulu nih. Wah, base kita diculik. Ah, base kita culik lagi, culik balik. Sebenarnya special esnya ini bisa ngecepetin dikit sih. Aduh, gue bilang apa kamu? Gue akan terperangkap. Dar. Nice, udah 300. Kita lawan si kempet dulu nih. Double kill, triple kill. Sini lo. Ya, tadi kita mau gandai Mincung cuma 200 dulu ya. Kita tambah. Ya Allah. 100 pula dapat S lagi. Oke, kita menang, guys ya. Melawan hero elemen S. Wow, luar biasa ya. Kita menggunakan skin S ya. Nanti kita akan coba cariin skin Rekmas dari Mincung ya. Oke, guys, itu dia mungkin cukup sekian video gua kali ini untuk challenge di sekitaran Frag S ini ya, Fragmas ini ya. Yang dimana skin yang eksklusif ya, walaupun emang berbeda-beda, ada yang epic, ada yang common, ada yang rare, ada yang legendary dan lain sebagainya. Semoga teman-teman semuanya bisa hoki dapat skin yang sangat luar biasa nih di Fragmas ini ya. Biar jadi kebanggaan, cuy, gitu loh. Oke.
Guys, mungkin cukup sekian dari gua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan thanks for watching.